Pusat Tuition dan Akademik PTTI Group Sendirian Berhad PTTI mencatatkan prestasi membanggakan apabila kebanyakan pelajar bimbingan pusat itu menunjukkan peningkatan mendadak dalam sijil pelajaran Malaysia SPM yang diumumkan pada Khamis. Ketua Pegawai Eksekutifnya Siti Farhana Abu Osman berkata pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR dan dalam talian tidak menjadi penghalang untuk mencapai kecermelangan. Kita sentiasa percaya dengan kebolehan dan juga potensi pelajar dekat luar sana. Yang penting kehendak dan juga usaha dalam apa jua situasi yang kita sedang tempuhi. Beberapa pelajar turut berkongsi kegembiraan memperoleh keputusan SPM hasil bimbingan pembelajaran dalam talian dari PTTI. Apa yang bestnya di PTTI adalah nota PTTI. Nota PTTI tidak dapat dibuat di tempat lain. Kerana apa? Tidak boleh diambil dan tidak boleh dibeli. Kerana pelajar sendiri yang buat melalui cikgu di PTTI. Dan akronim PTTI itu sangat-sangat best. Kerana akronim PTTI itu dapat kita aplikasi dalam exam dan boleh skor dalam markah yang tertinggi. Peningkatan yang paling mendadak adalah dalam subjek kimia sebab sebelum ni sepanjang tingkat 4 dan tingkat 5 saya selalu gagal, selalu dapat G. Tapi dalam SPM saya dapat grade A. So saya sangat bersyukurlah, berterima kasih kepada PTTI. Sebab PTTI ni mereka ada formula tersendiri yang sangat mudah nak faham. Dan waktu kelas pun cikgu selalu tanya kepada kami sama ada faham ke tak. Dan cikgu akan ulang sampailah kami faham. Di PTTI, cikgu-cikgu ni memang sangatlah dedicated and dia orang ajar sikit-sikit-sikit. So dia takkan teruskan next topic kalau dia tahu students dia tak faham lagi topik sebelum. Sementara itu, PTTI turut menaja dan membuka tawaran self-terhad kepada 5,000 pelajar SPM 2021 untuk belajar percuma secara dalam talian menerusi seminar mampu skor SPM diadakan 19 hingga 20 Jun ini. Maklumat lanjut, layari laman web tertera.